Hadis yang ke-90. Hadis ke-90 wa an Aisyah radhiyallahu anhu wa arda. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidah, kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba." وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ لَا يَنْقُسُ بَعْدُهُمْ أَجْرَ بَعْدٍ شَيْئًا. Aisyah radhiyallahu anha wa arda berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang isteri menginfakkan makanan rumahnya tanpa berbuat kerosakan. Okey. Maksud sini adalah makanannya yang tidak rosak. Ghaira mufsidah, menginfakkan makanannya yang masih bagus lagi. Maka ia mendapat pahala dengan apa yang diinfakkan. Okay, ada makanan masak-masak-masak bagi jiran, bagi apa semua, dia dapat pahala. Demikian pula suaminya akan mendapat pahala dari apa yang dia kerjakan. Ni suami pun dapat pahala juga. Okay, bagi bendahara juga seperti itu. Al-Khazin ni orang-orang yang mungkin pemberi nafkah dia tu. Okay, katakanlah kita bagi anak kita sedekah kat masjid. Maksudnya kita al-khazin. Kalau terjemah word direct translation dia, bendaharalah. Kita penginfak, kita yang menafkahi. Kita bagi anak kita ambil sikit untuk bagi masjid kan. Maka kita juga dapat pahala. Sebahagian dari mereka itu tidak mengurangi pahala sebahagian yang lain sikit pun. Okay. Jadi maknanya memanjangkan sedekah. Hari ini abang-abang, ayah-ayah, kita bagi nafkah kat isteri kita. Okay, isteri kita bersedekah. Sedekah isteri boleh pahala. Dikopi, kalau kita menafkahi itu, dikopi pahala itu bagi dekat kita. Sebab itu, dekat akhirat nanti, berapa ramai orang yang dia terkejut dengan pahala yang dia tak pernah terfikir pun ada. Kan? Jadi pahala-pahala yang kita tak pernah terfikir pun. Jadi maknanya antaranya macam inilah. Kita bagi satu orang tu, maknanya katakanlah, kita bagi anak kita duit contohnya kan. Okay, dia gunakan keperluan dia, ada lebih, dia belanja kawan dia. Dia pun dapat, kita pun dapat. Kita sebagai al-khazin ataupun kalau bahasa direct translation dia, bendahara lah, kita tukang bagi dia kan. Sama juga dengan isteri, kita bagi, isteri boleh pahala, kita yang bagi pun boleh pahala. Ini sedekah, panjangnya pahala bersedekah itu. Katakan orang yang dapat, contoh, kita belikan isteri kita baju. Baju okey lagi. Kemudian, baju tu kita pun sedekah dekat satu orang. Dia pakai buat pergi kelab, baju memang okey lagi. Berapa banyak dekat kita punya almari tu kan? Saya sebut kan? Cuba kita buka almari kita kan? Kadang-kadang baju kita dah melompat dekat almari suami dah kadang. Ke depan dah. Banyak ada macam itu dah. Dan kadang-kadang sabun zaman sekarang ni tak bagus. Kita basuh lepas tahun, baju kita tu jadi kecil banyak kan. Sabun sekarang ni kualiti tak bagus. Sabun tu jadi kecil. Bukan kita besar tau, sabun tu, baju tu jadi kecil. Okay. Jadi kalau baju tu dah jadi kecil, kita tak boleh nak pakai. Tapi baju tu bagus lagi. Kadang-kadang memang bagus lagi pun. Kita basuh bagus-bagus, gosok bagus-bagus, hadiah dekat orang. Kan? Kita sebagai suami yang belikan dapat pahala, isteri kita dapat pahala. Okay? Orang itu pakai baju kita, dia buat benda baik, pergi gotong royong, pergi itu, pergi ini. Dia boleh pahala, kita boleh pahala, suami kita boleh pahala. Bercambah-cambah pahala dia. Kan? Sebab itu, jangan pernah rasa rugi berbuat kebaikan. Berapa ramai orang yang dia tak jangka dekat akhirat besok, bercambah-cambah pahala dia kerana panjangnya manfaat sedekah ataupun manfaat infak tu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, kita buat wakaf, masjid. Kita nak buat madrasah ni kan, atau sekolah ni kan. Okay? Kita nampak macam sekolah itu tapi tak. Okay? Kita buat sekolah itu, katakanlah besok, daripada madrasah yang saya cuba bangunkan ni, buat ni, okey, budak-budak atau pelajar kita tu berjaya, dia pula membuat suatu kebaikan,
kebaikan tu tetap ada kat kita. Itu kita tak jangka tu. Besok kat akhirat, banyaknya pahala datang daripada mana ni? Baru tak cerita. Sebab itu dekat akhirat, antara salah satu nama akhirat adalah hari penyesalan. Orang jahat menyesal. Oh, kenapa tak buat baik? Orang baik pun menyesal tau. Sebab apa? Kalau aku bagi lebih sikit kan bagus. Sebab waktu tu dah nampak kan? Kalau aku bagi lebih sikit pun tak apa lagi. Allah, ruginya. Dan waktu tu, sebab waktu tu tak boleh nak balik-balik lah. Kan? Waktu tu adalah apa yang kita buat dekat dunia ni. Ha, sebab itu, mana tak pernah rugi bagi orang yang menginfakkan harta dia.